Selanjutnya ada Toyota Agya warna kuning ya, kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Toyota Agya TRD manual di tipenya ya tahun 2018, harga dibuat 119 juta. Untuk nego bisa menghubungi nomor yang tertera, oke. Nah, untuk kondisi dari bodi bagian belakang tampak ya. Oke, di belakangnya ada Honda CR-V warna hitam, platnya AB. Kondisi dari bodi bagian depan tampak ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Nah, untuk keterangannya di sini CR-V-nya 2.4 ya, penggeraknya Matic tahun 2008. Harga dibuka 125 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Kondisi dari bodi bagian belakang tampak ya. Oke, kemudian di belakangnya ada Fortuner ya. Platnya AB, kondisi dari bodi bagian depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak. Keterangannya di sini Toyota Fortuner-nya tipe G tahun 2012. Harga dibuka 247 juta. Nego bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Oke. Fortuner-nya tipe G warna hitam, masih ganteng ini ya. Dahsyat ini. Untuk Toyota Fortuner-nya. Selanjutnya di sana ada Suzuki Splash ya. Kondisi dari bodi bagian samping sebelah kiri tampak, kondisi bagian depan juga tampak ya. Maaf ya. Untuk keterangannya di sini Suzuki Splash-nya penggeraknya manual ya, tahun 2010. Harga dibuka 79,5. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Oke, kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Di sebelahnya ada Suzuki X-Rover, platnya AB. Nah, kondisi dari bodi bagian depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Suzuki X-Rover-nya tahun 2008, penggeraknya Matic, harga dibuka 92 juta nego ya. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera, oke. Yang Suzuki Splash-nya tadi platnya AB. Di sebelahnya ada Suzuki Karimun ya, warna merah, Karimun Estilo. Nah, keterangannya penggeraknya manual, tahunnya 2007, harga 68,5 juta ya. Nomor yang bisa dihubungi tertera. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Oke ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri juga tampak. Oke, di belakangnya ada Toyota Sienta warna putih. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Oke. Untuk Toyota Sienta-nya keterangannya kita cek. Toyota Sienta penggeraknya manual tahun 2017, harga dibuka 157,5 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Platnya AA, kondisi dari bodi bagian depan tampak. Dan kondisi dari bodi bagian belakang tampak juga ya. Nah. Dan kondisi dari bodi belakang yang X-Rover dan yang Splash tampak di layar pemirsa. Selanjutnya ada HR-V ya, warna grey ya. Kondisi dari bodi bagian depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga ya. Nah, untuk keterangannya di sini Honda HR-V-nya tipenya E CVT ya, tahun 2015. Harga dibuka 217 juta. Oke, kondisi dari kendaraannya tampak ya. Bisa kredit DP 35 juta ya. Nanti bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Kondisi dari bodi bagian belakang tampak. Oke, di belakangnya ada Honda Freed ya. Kondisi dari bodi bagian depan tampak, platnya B, Honda Freed-nya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan Honda Freed-nya PSD ya, 2013, AC double, keterangan tampak. Oke, harga dibuka 166 juta nego, nomor yang bisa dihubungi tertera. Nah, untuk kondisi dari bodi belakang untuk Honda Freed-nya
tampak di layar pemirsa. Oke, di belakangnya ada Honda Jazz warna merah tipe RS ya. Kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Untuk keterangannya kita cek ya. Keterangannya Honda Jazz-nya RS tahun 2014-15. Harga dibuka 187 juta. Untuk negonya menghubungi nomor yang tertera ya. Untuk nego-negonya nanti ya. Untuk kondisi dari bodi bagian belakang tampak. Oke. Selanjutnya di belakangnya ada Honda Jazz ya. Ini enggak ada harganya. Oke. Jadi di belakangnya aja ada Honda BRV warna grey, platnya AB ya. Kondisi dari bodi bagian depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Untuk keterangannya di sini Honda BRV-nya penggeraknya manual ya, asli AB tangan pertama, harga dibuka 173,5 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Kondisi dari bodi bagian belakang untuk Honda BRV-nya tampak. Oke, di belakangnya ada Toyota Rush, platnya AB warna hitam, kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Nah, untuk keterangannya di sini Toyota Rush-nya tipenya S ya. Tahun 2010 manual, harga dibuka 126,5 juta. Nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Kondisi dari bodi bagian belakang tampak. Oke, di belakangnya ada Honda Jazz. Bukan ini, nggak ada harganya, kita lewati. Oke, selanjutnya ada Toyota Rush lagi ya, warna hitam, kondisi dari bodi sampai sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi depan tampak ya, sudah ada bumper tanduknya ini. Oke. Untuk keterangannya Toyota Rush-nya tahun 2008, harga dibuka 113 juta. Untuk negonya nanti bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Dibantu, bisa dibantu balik nama. Untuk kondisi dari bodi bagian sebelah kanan tampak. Oke. Di belakangnya ada Daihatsu Xenia Tarong ya. Kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Untuk keterangannya Xenia-nya tipenya R Sporty ya. Harga dibuka 135 juta tahun 2016. Nomor yang bisa dihubungi untuk nego tertera. Oke. Kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Di sebelahnya ada Toyota Yaris warna hitam, platnya AB ya. Kondisi dari bodi depan tampak. Untuk keterangannya di sini Toyota Yaris-nya tahun 2011, AB Sliman, pajak baru. Harga dibuka 99 juta nego. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Oke. Untuk kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Nah, di sebelahnya ada Daihatsu Xenia warna silver, platnya AB. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Untuk keterangannya di sini Daihatsu Xenia tipenya X tahun 2015, harga dibuka 102 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Nah, untuk kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Di sebelahnya ada Honda Freed ya. Kondisi dari bodi depan, bodi samping sebelah kiri tampak. Nah, untuk keterangannya di sini Honda Freed-nya tahun 2012, harga dibuka 141 juta. Bisa nego, negonya menghubungi nomor yang tertera ya. Nah, untuk kondisi Honda Freed-nya seperti tampak di layar pemirsa. Oke, di sebelahnya ada Daihatsu Taruna, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Oke, platnya AB ya, kondisi bodi depan tampak juga. Oke ya. Nah, untuk keterangannya di sini Daihatsu Taruna-nya tahun 2001, harga dibuka 59 juta. Bisa nego ya, negonya menghubungi nomor yang tertera ya. Di sebelahnya ada Suzuki Scudo kalau nggak salah. Nah, kondisi dari bodi bagian depan tampak ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Keterangannya di sini Suzuki Scudo 1.6 manual ya. Tahun 2004, harga dibuka 73 juta. Ya, nomor yang bisa dihubungi tertera ya.
kondisi dari bodi bagian depan tampak. Oke, kemudian di belakangnya ada Honda CR-V platnya B warna gray. Kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ya. Keterangannya di sini Honda CR-V-nya 2.4 tahun 2008 di harga dibuka 112 juta. Untuk negonya bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Oke.